Halo guys, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini, di mana kali ini saya mau sharing-sharing mengenai seputar YouTube. Di mana banyak orang ingin menjadi sosok YouTuber. Banyak orang ingin memiliki channel YouTube dan banyak orang ingin memajukan diri di dunia YouTube. Itu semua tidak salah. Boleh-boleh saja. Asalkan kalian tahu nih caranya supaya channel kalian bisa dimonetisasi dan mendapatkan penghasilan dari YouTube. Percuma saja dong, subscriber kalian banyak, penonton kalian banyak, tetapi kalian tidak mendapatkan apa-apa. Kalian rugi. Sudah rugi waktu, rugi syuting video, rugi ngedit video, rugi upload video. Kalian akan rugi kalau kalian upload video tapi tidak mendapatkan penghasilan apa-apa dari YouTube. Lalu gimana sih caranya supaya bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube? Caranya yaitu dengan melengkapi syarat utama monetisasi YouTube supaya channel kalian bisa mendapatkan dolar dari YouTube. Dimana syarat monetisasinya itu, di tahun ini terdapat 3 syarat monetisasi. Yang pertama itu syarat monetisasi YouTube Short atau video pendek YouTube dengan syarat 1000 subscriber dan 10 juta penayangan atau 10 juta views. Sedangkan yang kedua itu adalah video berdurasi panjang, video panjang. Di mana video panjang ini memiliki syarat 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. Bila mana antara dua syarat ini salah satunya sudah dimonetisasi, maka channel Anda sudah resmi dimonetisasi. Contoh, wah ternyata si A, dia jam tayangnya belum dikejar, belum dapat 4000, tapi video shotnya itu sudah mendapatkan 10 juta view dan mendapatkan 1000 subscriber. Dia sudah bisa monetisasi. Itu berarti channelnya sudah dimonet. Sama, wah si B, video shotnya belum mendapatkan 10 juta view, tetapi dia sudah mendapatkan 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. Maka channelnya juga bisa dimonetisasi. Dimana di tahun-tahun ini sebenarnya pihak YouTube mempermudah kalian semua untuk menjadi YouTuber pemula. Dimana kali ini saya mau bagi tips cara mendapatkan 1000 subscriber pertama dengan cepat dan cara mendapatkan 10 juta view penayangan short dengan cepat dan 4000 jam tayang dengan cepat supaya kalian mendapatkan manfaat dan bisa berkarir di dunia YouTube. Siapa tahu semakin hari channel YouTube kamu semakin besar. Siapa sih yang gak mau channel YouTube-nya besar? Dimana semakin besar channel YouTube-nya, penghasilannya juga akan semakin besar. Jadi, cara mendapatkan 1000 subscriber dengan cepat itu melalui jalur short. Bukan jalur video panjang, tapi menggunakan jalur video short dan 10 juta view atau penayangan itu di video short. Cara dengan cepat itu adalah dengan konsisten. Kalian bisa mendapatkan 1000 subscriber dan 10 juta view penayangan short dengan cepat itu bila mana kamu bisa konsisten. Kunci paling utama itu adalah konsisten. Ketika kamu setiap hari upload video short,
setiap hari upload video short dalam 1 bulan. Dan dibandingkan kamu dalam 1 bulan hanya upload beberapa video short, tidak full, maka nanti bedanya akan sangat kelihatan. Dimana jalur video short ini sangat cepat untuk mendapatkan subscriber. Cara supaya video kamu dapat rekomendasi di YouTube itu dengan yang pertama, kamu buat kejernihan suara. Jadi suara di video kamu itu harus jernih. Jangan upiek-upiekan, jangan berisik, tapi jernih. Contohnya seperti video yang kalian tonton ini, suara saya kelihatan jelas kan? Itu tandanya video ini kualitas suaranya itu jernih. Yang kedua, kalian buat video yang berkualitas. Kalian buat penayangan video atau videonya itu cerah, terang, benar-benar kelihatan, bukan burem. Jadi tidak burem, tidak burik-burik ya. Jadi kelihatan jernih semua. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalian ikuti trending di video short. Setiap minggu video short itu selalu ada saja trending-trending terbarunya. Karena hampir setiap minggu saya mendapatkan WhatsApp dari pihak YouTube Short. Karena saya tergabung ke dalam komunitas YouTube Short, komunitas kreator short oleh pihak YouTube, di mana setiap minggu itu selalu di sharing pembahasan-pembahasan yang sedang trending di dunia short. Bukan hanya itu saja, untuk mengejar 10 juta view, kalian gunakan musik yang ada di video short dan musik yang mengikuti trending-trending terbaru. Supaya apa? Supaya kamu, video kamu itu lebih disukai banyak orang lagi dengan musik-musik yang terbaru. Bukan hanya itu saja, cara kejar 4.000 jam tayang itu yang sangat mumpuni. Yang menjadi dasar pertamanya itu adalah konsisten. Ketika kamu upload video panjang dalam waktu 1 bulan secara rutin setiap hari, dan dibandingkan 1 bulan dengan beberapa video saja, bedanya akan kelihatan. Video yang setiap hari diupload, dia akan lebih mendapatkan rekomendasi YouTube, karena pihak YouTube selalu mendapatkan video-video terbaru yang bisa dia sodorkan kepada para penonton. Beda dengan hanya sedikit video, dimana kunci pertamanya tetap konsisten. Yang kedua, tetap menjaga kualitas video. Suaranya harus jernih, tampilannya jernih, jadi gak burik. Kalau bisa itu ditambah animasi-animasi ya, itu supaya bisa lebih menarik lagi. Terus juga diedit dengan sedemikian rupa biar menarik. Dan jangan lupa untuk video yang panjang itu kalau bisa dilakukan optimasi SEO, Search Engine Optimasi, untuk mengoptimalkan video Anda secara detail di YouTube, supaya lebih banyak lagi penonton yang mengetahui video Anda dan menonton video Anda. Dimana YouTube lebih suka channel-channel yang konsisten upload video daripada channel-channel yang jarang-jarang upload video. Walaupun setelah channel kamu besar, kalau subscriber kamu sudah sampai ratusan ribu bahkan jutaan, kamu mau upload sebulan sekali tetap viral, tetap yang nonton banyak. Karena apa? Subscribernya sudah numpuk. Tetapi alangkah baiknya setiap hari upload video. Lagi pula bila mana setiap hari upload video akan meningkatkan penghasilan Anda di dunia YouTube.
Terima kasih karena sudah mau tonton video ini. Ini kilasan sharing mengenai cara dapatkan 1000 subscriber, 4000 jam tayang, dan 10 juta view penayangan short secara cepat. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini, nyalakan lonceng notifikasinya, dan komen di kolom komentar. Terima kasih.